A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dongana. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Walakarihal musyrikun, walakarihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan buat tuan pengerusi acara. Bahagia tuan pengerusi surau Al-Farabi, barisan jawatan kuasa, begitu juga pemimpin-pemimpin tempatan lah, yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah, syukur kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama di dalam salah satu rangka program Semarak Cinta Rasul. Semarak Cinta Rasul yang mana tuan-tuan dan sekalian, kita pada bulan ini kita menyemarakkan perasaan kasih dan sayang kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulidur Rasul, satu-satunya manusia yang kita celebrate birthday dia walaupun dia dah lama tak ada. Orang lain kalau kita buat macam tu tak seman gila ke bagak orang. Macam tu lah kan, seman ni macam mana nak cakap? Seman-seman lah kan itu kan. Tak tahu lah orang Putrajaya je bahasa Poning lah kan, orang Poning, nah, macam tu lah. Jadi kita sebenarnya bertuah tuan-tuan, sebab kita berada di dalam, kalau ditanya kita ni, kita dengarkan ayat kadang-kadang imam baca dalam surah Ar-Rahman tu kan, Rabbi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kan, nikmat Tuhan kamu yang mana kamu nak dustakan. Dalam banyak-banyak makhluk tuan-tuan, Allah tak ambil, ada dua jenis makhluk lah. Dua jenis makhluk, iaitu makhluk hidup dengan makhluk mati. Makhluk mati contoh rostrumnya, mikrofonnya, botol ni makhluk mati ni. Dan kalau tak on ni pun dia tak function, macam tu lah. Dan kita tak dijadikan makhluk mati, lahir-lahir jadi meja, macam tu kan. Tapi Allah Ta'ala pilih kita jadi makhluk hidup. Syukur dan satu hal. Dalam makhluk hidup tu pula ada tiga jenis. Satu, tumbuh-tumbuhan. Mujur tak lahir jadi robung. Rebung. Kau tak faham, robung tak faham. Kan, kalau jadi robung, tentu-tentu jadi lauk lepas syamah. Kan? Tak jadi binatang, tak jadi tumbuh-tumbuhan, tak jadi juga binatang. Bayangkan lahir-lahir kat perut kanguru tu. Loncek kau jauh. Kan? Ataupun jadi, kita tengok binatang-binatang dalam National Geographic Explorer kan. Kita fikir, saya ingat arwah abah ini punya kelakar kan. Pernah kita orang naik motosikal daripada Soman nak balik kampung Kek Batu Kikik. Break emergency sikit lagi nak langgar lembu tu. Abah binatang betul lembu ni, abah. Saya pun cakap memanglah binatang lah, ya betul lah, banyak cakap tu. Itu kiayat penyata apa cakap kan. Tak, Allah Ta'ala tak pilih kita kalau jadi lembu, jadi kabau, jadi kambing kan, poning. Tapi Allah pilih kita jadi manusia, kita kena syukur. Dalam banyak-banyak manusia pula, kita kena bersyukur sebab Allah Ta'ala tak pilih kita ni jadi orang bukan Islam. Allah pilih kita jadi Islam. Malahan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang baru masuk Islam, menangis menghargai nikmat Islam yang dia dapat. Kita yang daripada kecil dapat Islam ni macam tak ada apa-apa lah, ya kan, tentulah. Kan? Dah lama, tentulah. Ai dari kecil Islam, tentulah kan. Dan kemudian di kalangan pula umat Islam, kita dilahirkan Islam, dah lah Islam. Umat Muhammad tak lagi. Allahuakbar. Bertuah tuan. Dahlah Islam umat Muhammad kat Malaysia pula duduk.
Kan? Setiap tompek mana tombah kan? Heboh kalau surau tak pasang ikon. Nampak? Ya kan? Ini nama surau kacau tau. Nampak tau? Kacau keliling. Nampak? Ha, boleh nampak lah pada luar, ramai tak ramai. Boleh nampak? Alhamdulillah. Ini satu pencapaian. Sauf sampai belakang nampak? Ha, kan? Nak makna kata nak beritahu Allah Ta'ala pilih kita. Sebab ada setengah orang nak dapat semayang macam ni pun tak dapat. Nak duduk dengan ceramah macam ni pun tak dapat. Tak dapat. Ada setengah negara tu orang Islam nak azan pun tak boleh pakai speaker. Tak boleh. Bantal nak naik kat corong yang kat menara teh tu. Kalau keluar nak takak eh. Nak panggil orang semayang. Kita ini nak nikmat Allah Ta'ala bagi. Itu sebab nikmat yang kita kena syukuri. Dan bila kita tengok Nabi ni, akhlaknya Nabi ni memang hebat daripada kecil lagi. Dia pelihara akhlaknya. Sebab kalau kita tengok, Nabi ni anak yatim, dia tak sama macam orang lain. Kalau kita tengok budak-budak kan, kalau budak ni goram ni, biarlah dia tu memang macam tu lah perangai. Dia mak ayah dah tak ada. Nampak ayat? Dia mak ayah dah tak ada. Kita kaitkan perangai dia tu dengan mak ayah dah tak ada. Tapi Nabi mak ayah tak ada. Tapi perangai lo apa sahaja. Sebab Nabi ni dijaga. Nabi ni dijaga. Seorang-seorang jaga. Kan? Ayah meninggal, mak meninggal, pak sedara jaga sampai pada hari dewasa, pak sedara pula meninggal. Isteri jaga, isteri meninggal. Ya, mak nak bagi tahu kita dijaga. Jadi jangan bagi alasan mak ayah tak ada tu sebab kalau jumpa anak yatim, jangan kita sebut kat dia. Sabarlah, Dik. Acik faham susah jadi anak yatim ni. Apa kau jo cakap macam tu? Bagi semangat kepada anak tu. Dik, kau ni bertuah, Dik. Ha? Tak apa kan jawab tak tu. Nampaklah, Cik. Sebab Allah Ta'ala pilih kau, Dik, macam Nabi. Macam Nabi. Nampaklah. Sebab Nabi anak yatim. Kau pun anak yatim. Tapi kalau Nabi boleh berjaya, adik pun boleh berjaya. Macam tu, ha, cakap kan dia. Nampak tak? Macam tu ayat kita kena bagi kat dia. Ha, eh? Tapi anak yatim ni yang bawah 15 tahun lah. Kalau yang anak yatim 40 tahun tu, tu salah cakap. Kan? Ha. Atau bangku apa bandar kan di situ tu kan. Dan kalau kita tengok dalam membentuk keluarga sunnah ni, kita tengok Nabi ni sendiri, perangai Nabi, benda yang paling basic sekali adalah akhlak Nabi, perangai. Tuan-tuan orang perempuan tengok drama Aku Tujuh kan, cik tak dapat dengan guk lah tuan-tuan. Saya tak tengok, saya awal dah sampai ke surau dah. Contoh ayat kan, macam itulah. Tak kisahlah. Maksudnya kalau tengok drama lah, tak kisahlah, tak kisahlah drama dulu-dulu pun kita tengok kan. Mulur Syamno jadi hero. Tak lama tu dia jadi abahan dah. Dulu Jalaluddin Hasan jadi hero. Lepas tu dah jadi ayah, dah jadi atuk. Sekarang ni, hero bertukar-tukar lah. Tiba-tiba sekarang siapa nama? Remy Ishak. Hamsul Rebat. Hamsul Rebat termasuk pula tak? Salah, gambarkan. Apa Remy Ishak, lepas tu tak siapalah pelakon-pelakon sekarang kan. Maknu nak bagi tahu hero bertukar-tukar. Betul tak? Tapi tuan-tuan yang bertukar penceramah. Tapi hero sama. Ah, nampak. Watak utama bab akhlak baik, buat perangai baik, bercakap elok, sebut-sebut elok, itulah satu-satu the one and only Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapa ceramah baiklah. Semarak cinta Rasul dah tentu cerita pasal Nabi. Cerita pasal Ramadan, cerita Nabi juga. Kan? Kita cerita pasal raya pun Nabi juga. Cerita pasal korban pun cerita pasal Nabi juga. Makna kata kehebatan Nabi kita ni melampaui zaman. Melangkaui zaman. Kan? Tak adalah, cakaplah macam mana pun. Nabi kita hebat. Michael H. Hart meletakkan Nabi kita adalah tokoh yang berpengaruh. 100 pemimpin paling berpengaruh seluruh dunia. Daripada dulu sampai sekarang dia letak Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan kena hati-hati. Kita tak boleh approve senarai itu bukan sebab dia nombor 1 tu Nabi okey. Tapi nombor 2 tu sampai nombor 100 itu bukan semua tu layak susun dengan Nabi. Aduh, belak macam-macam Ronald Reagan pun susun di situ. Kan George Bush pun masuk dalam tu, macam mana? Pening kan?
Mahatma Gandhi pun cakap, kalaulah Muhammad tu masih ada, tentu kekacauan kacau bilau dalam dunia ni tak ada hari ni. Orang semua akan rujuk Nabi. Itulah. Sebenarnya Nabi masih boleh dirujuk walaupun Nabi dah tak ada. Itu cerita. Ingat tak khutbah terakhir Nabi? Khutbah terakhir Nabi, tuan-tuan dan puan-puan, kena belilah, cari ataupun print, tuan-tuan frame kan, kemudian gantung ke rumah. Sebab apa? Dalam tu mengandungi SOP. SOP kehidupan. Standard of procedure kehidupan kita. Print balik. Semua yang kita tengok tu, kita buat kan, kita buat macam checklist. Apa ni? Seperti mana kamu tidak suka dia, kamu disakiti, usahlah kamu menyakiti orang lain. Nabi pesan. Tu dia buat tak? Cuba cek balik. Aku ada tak sakit ganti orang? Tengok balik. Seperti mana kamu punya hak kata apa isteri kamu. Semua adalah susun. Apa? Begitu, seperti mana kamu menganggap kota ini, sebulan bulan ini sebagai bulan dan kota yang suci, tempat yang suci. Maka begitu juga lah kamu perlu menganggap harta dan amanah umat Islam yang lain. Harta dan amanah umat Islam yang lain itu sebagai amanah yang suci. Nampak? Apa lagi? Segala urusan berkaitan dengan riba haruslah, mestilah adalah dihentikan mulai sekarang. Masa tu, maknanya sampai sekarang tak boleh buat. Tak usah petikaikan. Memanglah sistem perbankan Islam itu tak ada interest. Tapi charge perkhidmatan dia tinggi. Lagi baik pakai sistem biasa. Ada orang cakap macam tu. Suruh dia ngucap balik semula. Nah, dia nak mengatakan yang sistem lain lebih baik. Masalahnya, sahabat-sahabat kita yang bukan Islam pun pakai sistem perbankan Islam. Dia nak lagi percaya produk perbankan Islam. Iyo tuan-tuan. Tuan-tuan pergi ke bank Islam tu. Cuba cek berapa ramai orang yang bukan Islam, sahabat-sahabat kita yang buka akaun kat situ. Sebab dia tahu sistem tu tak ada mengandungi apa, tak ada benda-benda yang membalik-balik, tak ada. Tak ada gharar, tak ada. Syubhah tak ada. Nah, tuan-tuan, tu dia. Jadi kalau kita tengok Nabi kita itulah dia, tuan-tuan. Dan dari segi akhlak Nabi adalah akhlak yang terbaik, terhebat. Ketika umur 10-11 tahun, Nabi nampak seorang makcik berbangsa Yahudi angkat barang keluar tang pasar. Nabi kata, "Gu, makcik, boleh saya tolong?" "Oh, baiknya anak ni," kata makcik tu. "Siapa nama anak?" "Anak ni daripada mana?" Dia tak tanya nama lagi. "Anak daripada mana?" "Saya daripada Mekah, makcik." "Pada Mekah? Jaga-jaga tau." "Kenapa pula?" "Dekat Mekah tu ada seorang budak nama Muhammad. Jahat budak tu." Nampak? Kalau kita lah, tengah barang-barang, tolong peh lah. Dan tolong untung banyak sekadar untuk ni. Macam itulah. Kalau kita. Tapi Nabi masa tu, Nabi senyum. Nabi angkat sampai rumah makcik tu. Dia letak barang tu. Kemudian makcik tu tanya, makcik tu bagi upah. "Nak ambil lah upah ni." "Tak apa makcik, saya ikhlas." "Baiknya anak ni, siapa nama anak ni?" Bodoh tanya. "Saya lah Muhammad yang makcik sebut tadi." Langsung diam. Akhirnya dengan akhlak, tengok Nabi buat baik ni. Akhirnya satu Makkah mengiktiraf Nabi ni sebagai akhlaknya yang terbaik. Jadi bila Nabi dah diiktiraf sebagai akhlak yang terbaik, disebut pula dalam Quran, tuan-tuan. Dalam Quran dah disebut pula. Apa dalam Quran sebut? Tu cerita tu. Samsul Debat ni memang dia cakap, tahu lah kan. Dia ni banyak kata adat. Kata adat banyak kiasan. Ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek, panjang dirontangkan. Memang takkan faham kalau tak dirondungkan. Jadi kena dongar sesuatu. Dia tak ada doreh main kupik kulit, main ambil isi ya. Kena perlahan, let go. Kan? Tadi dia dah beritahu tadi, berhenti sebelum ke 10. Contohlah, kau bahas. Ya tak tahulah, kan? Tak ada lah. Kan ikut-ikut pukul larat lah, ya. Bukan selalu datang sini, kan? Kan tengah cacama, esok dah PKP balik. Itu takut tu, ya. Aku naik poning lah, hari tu piau mata atau piau. Macam tentuah lah mata. Dia menghadap lampu hari-hari. Kan poning kan. Adalah orang dengan KBN sumbang dengan lampu live kat saya. Macam ni lah. Berapa lampu kat eh? Lampu kat badminton tu kat eh? Yang contoh tu. Ompek balam pun eh? Balam-balam tu kan. Kan tu. Nah, maksud ni nak cakap. Contoh. Nabi pernah nampak seorang Arab Badui. Arab Badui ni cakap apa? "Sungguhnya aku seorang mukmin. Aku seorang mukmin. Aku seorang beriman." Dia kata. Nabi tahu aku, "Alangkah baiknya kalau kamu menyebut yang kamu seorang Muslim." "Kenapa ya Rasulullah?" "Kerana Muslim boleh selesai dengan pengakuan, tapi mukmin tak selesai dengan pengakuan."
mesti dengan perbuatan. Maknanya mesti dengan tindakan kita, tindak tanduk kita, baru boleh cakap orang tu beriman ke tidak. Contoh, tuan-tuan berani tak pergi kat simpang nak ambil heller tu, mikrofon kau cakap, "Assalamualaikum, saya seorang Islam." Berani tak? Berani kan? Berani, semua berani. Cuba ambil pergi tu, "Assalamualaikum, saya paling beriman dekat ni, kat section, dekat perisin ni." Berani tak? Tak berani tu kan? Tak berani tuan-tuan. Tapi iman tu apa? Iman ni bukannya anutan semata, tapi iman ni adalah keyakinan, percaya. Nampak, kita percaya. Ya? Jadi bila percaya tu barulah masuk pada apa yang Nabi sebut dalam khutbah terakhir Nabi tu. Ya? Ayat dalam Quran tu, Nabi sebut apa? Nabi sebut setelah ketiadaanku nanti, Nabi kata, "Aku tinggalkan kalian dengan dua perkara. Barang siapa yang berpegang kepada kedua-duanya, nescaya dia tidak akan tersesat selama-lamanya." Oh, cakap Putrajaya aku ini. Takkan tersesat selama-lamanya. Makna Nabi dah bagi clue. Nabi tinggalkan apa untuk kita? Tidak akan tersesat selama-lamanya. Jadi termasuklah dalam Quran tu Allah Ta'ala sebut. Tu sebab kita kata, ada seorang artis tanya kat Abang Samsu kau, "Kalau betul pakai tudung tu wajib, kenapa tak masuk dalam rukun Islam?" Soalan ni. Dia tanya, "Kalau betul pakai tudung tu wajib lah, untuk aurat tu wajib, kenapa tak masuk dalam rukun Islam?" Abang Samsu kau dia tanya soalan tu, dia tak payah jawab. Dia tanya, "Macam mana bang?" Dia panggil saya abang, saya pun panggil dia abang. Duduk abang lah, entah lah. Saya kata, "Macam ni lah bang lah. Tapi saya main rapat dengan dia lah. Bang, abang tanya dengan dia, banyak lagi benda wajib dalam Islam ni pun tak masuk dalam rukun Islam. Buat baik dengan mak ayah, wajib tak? Wajib pun tak masuk dalam rukun Islam. Amar makruf nahi mungkar, wajib tak? Wajib pun tak masuk dalam rukun Islam. Banyak lagi tuan-tuan. Tapi janganlah lupa baca dekat rukun iman sekali. Rukun iman cakap apa-apa? Percaya kepada Allah, percaya. Percaya kepada Rasul, percaya. Percaya kepada kitab, percaya. Percaya kepada malaikat, percaya. Daripada kitab, qadar dan qadar, hari kiamat, percaya. Semua percaya. Kalau percaya, tengok. Apa Allah Ta'ala suruh, apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi suruh jangan buat, ikut je lah. Apa yang nak pening-pening pula kau petikai dalam rukun Islam? Rukun iman tu, kau percaya tak? Percaya, buat lah. Itu cerita Jadi termasuklah juga dalam Quran ada sebut. Tu baru sampai pada maksud yang saya nak sampaikan tu. Dan surah Al-Ahzab ayat 21 Allah Ta'ala beritahu apa? "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran." Surah Al-Ahzab. Sesungguhnya pada diri Rasulullah tu ada uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik. Ayat tu cukuplah. Contoh ikutan terbaik. Dia tak sebut bajet-bajet baik, tak. Dia tak sebut antara yang terbaik, so sukatilah nak pilih itu ke tak. Tak. Contoh ikutan terbaik, tu saja. Bulat dah ayat tu, tak ada kabur apa pun. Contoh ikutan terbaik, liman kana arjullaha wal yawmal akhir, siapa nak rahmat Allah dan nak akan hari akhirat, wa zakarallaha katsiran. Maka ingatlah Allah banyak-banyak. Jadi tak payah banyak cerita, tu sebab tajuk ni dipilih. Baru sampai tajuk, bayangkan lama betul ceramah malam ni. Kan? Membentuk keluarga sunnah. Kan? Kita mana keluarga sunnah kan? Jadi dalam membentuk keluarga ni, ibarat sebenarnya seolah-olah kita nak membentuk sebuah negara. Betul tak? Bermula dengan seorang. Tapi beza kalau negara dia kena ada rakyat dulu, barulah dia ada pemimpin di kalangan mereka. Tapi kita pula mewujudkan rakyat kita dengan cara perkahwinan. Tu beza orang Islam dengan orang lain. Orang di yang bukan Islam. Tu tengok pemain bola artis tu. Dia tak kahwin, pergi duduk serumah. Anak dah 3 tapi belum fikir nak kahwin lagi. Memang tu, tak ke pening tu. Ha, kita lain, kita mensucikan hubungan tu dengan perkahwinan. Ha, dah kahwin, kita ada lah apa, daripada seorang dah jadi berdua kan. Dalam bergurau-bergurau tu pop dah muntah, dah kambung parut ni beranak,
banyak kali lah tu. Ha, contoh kan. Alhamdulillah, rezeki ada anak. Sebenarnya sama macam kita bernegara. Kita mempertikaikan. Kadang-kadang tengok dalam TV, sadap kau mengutuk, membalun pemimpin yang keluar TV itu. Tak kisahlah siapa pada dulu, pada sekarang kan. Ni tak betul ni, tak apa benda bangang lah, itulah inilah. Sebenarnya, pernah tak kita cermin diri kita dalam mentadbir keluarga kita? Gomana tunjuk yang banyak. Seorang satu jari tunjuk ke orang, pek jari lagi tunjuk ke diri kita sendiri. Jadi, macam mana nak membentuk keluarga sunnah? Macam mana? Kaedah. Macam mana nak dapat akhlak yang baik macam Nabi ni kan? Nabi ni bukan apa, semua elok, serba-serbi, complete package. Ingat tak waktu Nabi naik ke langit ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj? Panjang cerita tu, jadi saya ambil sikit ni. Kalau nak dengar, makna kau dah panggil lagi lah Isra' Mi'raj tu tak? Macam tu lah. Nak bagi faham tu ya sebenarnya. Kan? Jadi, tak ada lagu tau. Maksud Nabi mengadap Allah Ta'ala kan, bayangkan bila dah mengadap Allah, bayangkan. Itu sebab kalau tuan-tuan perasan, bila Nabi turun, kalau yang bab solat tu kan, kita tengok asal satu apa Allah Ta'ala beritahu. Maksud Allah panggil Nabi naik satu tangguh, sampailah jumpa mengadap Allah. Macam mana Allah Ta'ala beritahu? Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, dongakkanlah kepalamu. Allahu Akbar. Maknanya Nabi dah mengadap dah one by one dengan Allah Ta'ala ni. Dah mengadap Allah Ta'ala pun dia masih menunduk hormat. Bayang tuan-tuan, cuba kalau kita dapat peluang jumpa, perhati betul-betul lah kan. Tak, begitulah adab Nabi kita. Wahai Muhammad, dongakkanlah kepalamu dan bermohonlah. Antara yang disebut pertama, wahai Muhammad, aku angkat kau sebagai kekasihku. Macam declare tu, declare kau kekasih aku. Kan masa Allah Ta'ala mula cakap dongakkan kepalamu dan bermohonlah, apa Nabi sebut? Nabi sebut kelebihan Nabi-Nabi lain, apa yang Allah dah bagi. Nabi Daud kau bagi kekuatan boleh lembutkan bosi, kau bagi Nabi Ibrahim jadi, kau bagi Nabi Sulaiman kerajaan yang besar, kau bagi semua sebut Nabi. Sudah Nabi tak sebut untuk diri dia. Seolah-olah apa? Sebenarnya Allah maha mengetahui. Nabi ni sebenarnya dah memuji Allah sebab Allah dah bagi baca-baca kelebihan ke Nabi lain. Untuk aku ni, sorahlah ke kau. Secara tersirat eh. Macam kita lah tiba-tiba mentari wilayah lah panggil. Panggil jatuh kuasa surah Al-Farabi datang. Tiba-tiba kena panggil pengerusi setiausaha Benhari. Dengan seorang AJK, empat orang eh. Agak-agak apa kita buat hari ni? Sebelum so, 4 years so. Dah siap senarai bono nak minta. Betul tak? Tiga muka surat senarai tu. Tak dapat semua, kita tibai lah mana satu yang dapat tu kan. Tengok berapa nasib lah, lulus berapa, nampak tak? Itu kita. Tapi Nabi surah ke Allah Ta'ala. Dia tahu Allah Ta'ala apa yang Allah Ta'ala bagi yang terbaik. Aku angkat kau sebagai kekasihku. Apa lagi? Aku jadikan umatmu sebagai sebaik-baik umat. Allahu Akbar tuan-tuan. Topuk dahi kita dengar. Ya, kau terbaik tuan-tuan. Bercakap tak habis-habis. Apa baik eh? Kan? Semayang pun. Kan? Sadih kan? Alhamdulillah malam ni kira ramai lah ni kan? Cuma yang tak datang lagi ramai lah. Kan? Tak maksud. Itulah kata kita yang terbaik lah kan? Kan? Apa Nabi sebut pasal semayang jemaah pun Nabi kata? Kan Nabi kata kalau ikutkan nanti akulah. Apa Nabi nak buat? Ikut nanti aku nak bakar rumah orang tak pergi semayang jemaah. Cuma Nabi tak buat, Nabi cakap ya. Mana Nabi bagi penekanan suruh salat jemaah. Kalau Nabi bakar rumah orang tu jadi sunnah kan? Nah, tak ada lah kerja lain pergi bakar rumah orang, habislah satu perisin ni terbakar, apa hal pula kan? Pergi satu rumah dibakar kan? Dah imam nak lembek, imam lembek sampai rumah dia pula kena bakar. Imam ni pun makan rumah orang, rumah dia pun kena bakar. Tak. Maksud Nabi ni memberi penekanan suruh datang semayang jemaah. Okey. Kemudian apa lagi? Aku jadikan umatmu sebagai sebaik-baik umat. Aku berikan keistimewaan pada umatmu pada hari akhirat besok. Maknanya umat Islam yang ni, umat akhir zaman ni akan ni, umat Muhammad ni akan dihisap dulu sebelum umat lain. Boy, special betul. Apa lagi? Aku berikan panji liwa ulham kepadamu. Panji liwa ulham. Panji liwa ulham yang mana para ambiak dan mursalin, nabi-nabi dan rasul-rasul semua bernaung bawah panji yang sama. Nabi ketua.
Hebat betul. Masa itulah tuan-tuan, para nabi dan para rasul yang lain semua merayu-rayu ke Allah Taala tanpa merendahkan martabat nabi dan rasul yang lain. Ya Allah, jadikanlah kami ni umat Muhammad. Tak rapat. Kita tak minta buka mata nak umat Muhammad. Kan? Dan aku apa? Aku fardukan kepada umatmu solat 50 waktu. Macam 50 waktu ada beran. 50 waktu Nabi turun jumpa dengan Nabi Musa. Jumpa dengan Nabi Musa, Nabi Musa kata, "Macam berapa waktu kau sembahyang? Yang wajib kat kau 50, kau naik balik. Tak terbuik di umat kau. 50 waktu tu banyak tu. Tak yo pula sayang ke umat naik balik. Naik balik tangga tu. Jumpa Allah, ya Allah, tak diskaun. Turun, kurang nak? Dah kurang dah. Berapa? 45. Eh, banyak dia tu, baik kau naik. 9 kali turun naik turun naik. Naik turun kurang 5. Naik turun kurang 5. Akhirnya dah tinggal 5. Kau tahu tak, 5 ni pun tak terbuik dah. Dah cukuplah tu. Tak tahu. Tak ada muka dah aku nak minta Allah Taala ni, malu mana dah. Cukuplah 5 waktu. Nabi Musa kata 5 ni pun borek untuk umat kau. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, ramai penceramah mungkin tak share lah. Mungkin ada tu, ada yang share dan yang tak lah. Sebenarnya salah satu, ada pandangan menyatakan salah satu sebab Nabi Musa suruh naik lagi tu, sebab dia seronok tengok pancaran nur kat wajah Nabi Muhammad setiap kali naik turun. Sebab Nabi Musa dapat berbual dengan Allah, tapi Nabi gitu menghadap Allah betul-betul. Itu hebat dia. Nah, itu pun ada yang cakap tu, Nabi patut kena naik sekali lagi tu. Itu akal kau tak nak semayang tu. Oh sah betul, dia petikai pula Nabi tak naik sekali lagi. Marah kau tu. Kan? Tapi itu dia. Jadi Nabi ni, Nabi kita ni ada kata kedudukan yang istimewa. Kita sepatutnya rasa syukur tu sebabnya dalam membentuk keluarga sunnah ni, memang Nabi dah pesan kan. Ada hidup dengan sunnah ni, selesai lah masalah kita. Hidup dengan sunnah. Sebab apa? Akhirat besok kita akan dibangkitkan dalam keadaan yang bermacam. Ada yang telanjang mulat, ada yang naik ketunggangan, ikut amalan masing-masing. Ada yang berjalan kaki, ada berjalan dengan lutut, ada berjalan dengan tangan, yang paling hina sekali berjalan dengan muka. Ah, tu tajuk akhirat pun lain tu, lain. Saya tak payah nak cerita semua. Ya, mana dah dua dah ceramah kena panggil. Ah, tentulah memang tajuk akhirat pula. Akhirat dia kata. Dia gamar Putrajaya sebab tak jauh Tang Soman tu yang sebenarnya kan. Dah bila kita tengok semua orang pada akhirat besok semua nak cari Nabi. Ringkas ceritalah, sebab Nabi kita akan jumpa macam-macam Nabi tu. Jumpa Nabi Adam, Nabi Adam kata tak payah tolong, nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Jumpa Nabi Ibrahim kata tak payah tolong. Jumpa Nabi Musa, kau pergi cik Muhammad, Muhammad Nabi tolong kau ni. Sampai masalahnya jarak antara satu Nabi nak jumpa Nabi yang lain tu, jarak masa dia 1000 tahun perjalanan. Bayangkan tu. Ya. Bila jumpa dengan Nabi gitu, ah tu dia. Ya Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah. Kalau Rasulullah jawab, umatku, umati, come here. Oh, mak, cakap putih. Umatku kemari kau, bertuah kita, tuan-tuan. Tapi kalau kita, ya Rasulullah bantu aku ya Rasulullah, kau siapa? Habis tuan-tuan, habis. Kalau macam time tu Nabi tak kenal gitu, habis. Nak kenal Nabi, ah tu dia. Ada dua cara. Kena buktikan kecintaan kita pada Nabi. Bila? Sekarang. Now. Al-an. Sekarang. Ha, kan? Maknanya kena buktikan waktu kita masih hidup kat dunia ni. Bukan dah mati sok, baru buktikan kita sayang kat Nabi. Nabi dah sayang kat kita, macam mana lah cinta tak berbalik? Ha, macam tu lah kira. Kan? Kalau kita nak, Nabi kata, tidak beriman salah seorang antara kamu selagi mana kamu tidak mengasihi aku melebihi dari kamu, daripada kamu mengasihi ibu, ayah, anak dan manusia selainnya. Maknanya kena sayang Nabi lebih. Kita kahwin, sayang bini kita. Sebab apa? Sebab Allah dan Rasul. Baru waktu. Ni kenapa nak nikah? Tak tahan warna dah mama. Parah waktu. Asal kau nak nikah, oh, mak bising. Sebab mak bising nikah. Nombor kau nikah, umur dah banyak. Nombor kau nak nikah, cukup duit dah. La ilaha illallah.
Susah nak jumpa orang lelaki ni kalau mam tanya, kenapa kau nak kahwin? Kerana Allah, mam. Allah. Sebab kebiasaan yang jawab kahwin kerana Allah ni, lelaki yang dah kahwin. Ah, tu masalah eh. Tu masalah eh. Tu tak, yang faham, faham lah kan. Faham-faham lah kan. Sampai nanti abang buat session ni, abang nak nikah kenapa, mam? Kerana Allah. Dia jawab kan. Tapi kau beranilah. Dia bukan tuan-tuannya. Yang bercakap ni pun tak. Eh, berapa berani lah. Kan? Cakap boleh lah kan. Dan begitu juga. Dan begitu juga kalau kita tengok. Standar sayang Nabi pertama, kita kena selalu sebut nama Nabi. Sebab Nabi sebut, faman ahabba syai'an akthara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Itu tanda sayang Nabi lah. So, nak sebut macam mana? Ha, bila serangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau nama kita Muhammad, bini panggil tang dapur, bang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan. Tuan-tuan jangan buat macam tu, pukul rata pula. Saya ni lurus ustaz, dengan tak mana untuk Nabi saja. Sebab Nabi sebut al-bakhil, al-bakhil apa? Al-bakhil apa maksud eh? Al-bakhil. Bakhil apa maksud? Apa dah? Bakhil apa maksud? Bakhil lah. Al-bakhil. Apa maksud bakhil? Eh, koma lah dah. Tadi elok golak eh orang tanya. Al-bakhil apa maksud bakhil? Bakhil apa? Ha, kau dah kut. Pandailah bahasa Arab tu. Okey lah tu. Walaupun sekotul. Inilah. Kan? Ha, jadi, orang yang paling kau takut adalah bila sebut nama aku dia tak selawat, nampak? Nabi kata. Dan Nabi sebut inna aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsarhum ala yasalatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak selawat kepada aku. Selawat berapa banyak? Ajak keluarga kita selawat. Ah, dengan sebut Allahumma salli ala sayidina Muhammad, pakai mas. Allahumma salli ala sayidina Muhammad, macam macam gitu. Tengok orang buat. Paling tidak, dia orang salawat bila? Time terperanjat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masa bila balik, dapat sekotul. Ha, jadilah. Kan? Jadilah. Apa ni orang buat kan? Kacik bawang pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ocek. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buat terperanjat ke kuali. Inilah. Mana kata, amalkan, lazimkan. Dan begitu juga yang kedua, kalau kita sayangkan seseorang, kita akan amalkan apa yang Nabi suka, tinggalkan apa yang Nabi larang. Nak azan dulu tak? Azan dulu kau jalannya. Kau jalan je balik kan. Aduh. Aduh, ustaz ni sajuk. Okey. Kalau kita tengok dari segi kita ni, sunnah Nabi ni makna buat apa yang Nabi rama, buat apa yang Nabi suka, tinggal apa yang Nabi larang. Ha, jadi daripada sabar-sabar sampailah sekocik-kocik aman. Antaranya, kalau kita tengok pertama, apa yang boleh kita buat? Jagalah solat di awal waktu. Ini juga sunnah Nabi. Mana azan ni dah ready dah kat surau. Bila qamat tu, bila qamat, qad qamatis salatu, qad qamatis salat, qad qamatis salat tu maksud tu dah berdiri kat saf dah. Bukan baru bangun. Baiklah. Macam tu kaedah dia maknanya awal. Tapi kalau dah sampai ke surau tu okey dah tu. Tak ada lambik dah, tak ada dia baring lu kat belakang tunggu imam baca kan. Ha, tak ada. Jadi makna datang surau awal, datang ke rumah Allah awal. Jaga solat di awal waktu, pasti keluarga kita juga akan bahagia. Kualiti solat pasti berbeza antara individu yang sekadar bersolat dengan individu yang sentiasa memastikan solatnya di awal waktu. Kualiti ni ibarat jauh langit dengan bumi. Kan? Usaha untuk solat awal waktu, tinggalkan urusan dunia bila azan sudah berkumandang. Azan dah cukup, dah fikir surau dah. Ingat tak tujuh golongan yang mendapat naungan Allah akhirat besok? Yang tak ada naungan selain daripada Allah ketika akhirat besok. Tujuh golongan. Apa dia? Yang pertama, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ni termasuklah suami. Ya. Kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah pada Allah. Ketiga, orang yang hatinya terpaut pada rumah Allah, terpaut pada masjid. Macam kat sini terpaut hati kat surau.
Dan orang yang macam ni, dia balik kampung ke mana-mana, dia tetap kalau pergi makan kawan kan, dia tanya, surau rakyat tak sini? Dia tetap lah cik surau. Dia tak nak semayang di rumah orang. Tak nak. Surau rakyat tak sini? Ha, rakyat ya tak. Kemudian, yang keempat, orang yang berkasih sayang, bertemu kena Allah, berpisah kena Allah. Kelima, orang yang diajak oleh seorang perempuan yang cantik dan kaya berzina, tapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Perempuan cantik dan kaya, bukan makna perempuan buruk dan miskin boleh. Kau mah musing cakap-cakap orang ni. Kan? Dia tak apalah, muka tak boleh belah hati kan. Jangan macam tu. Kan? Kalau kaya dan cantik pun ditolak, makna buruk dan miskin, lagilah tak selera. Macam tu lah kira. Yang keenam, orang yang bersedekah, tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Maknanya menyembunyikan sumbangan dia. Tapi boleh nak bagi orang tahu. Boleh, ada orang sebut. Kalau itu baik, itu baik bagi kamu kalau nak bagi manfaat supaya jadi contoh ikutan yang lain. Bukan sebab riak menunjuk-nunjuk. Contohnya masuk dalam surau, nampak tabung. Mana tabung? Depan kan? Nampak dia masuk tu. Dia jadi orang pertama masuk. Bukan dengan tak nak mati. Allah, aku nak jadi pertama masuk. Mudah-mudahan kalau orang lain nampak, orang lain pun nak sumbang. Pap, kita masuk, orang lain masuk, kita pun dapat pahala. Pap, sebab kita memulakan. Tu mak saya macam duduk makan kat kedai. Jangan seorang je start selfie dengan saya. Habis tu kedai tu datang pergi tu. Jadi kau duduk dan diam. Puan ni aku nak makan tak habis ayam aku tengah hari tadi. Kan? Contoh dia seorang mula, yang lain nak ikut lah. Macam tu lah. Tangan kanan bagi, tangan kiri. Itu paling baik lah. Paling power sekali. Tangan kanan bagi, maknanya dia menyembunyikan. Merahsiakan sokah. Kita ni terbalik pula. Edarkan senarai. Kalau bagi sumbangan tu 100, 500, tulis nama siap IC. Dengan nombor rumah hari. Kalau singgit baru hamba Allah. Itu tak terayu tu. Aduh, kacau. Itu kan terbalik tu. Patut lagi banyak lagi rahsia. Ya, nah, tapi tak apalah. Mungkin niat dia nak bagi contoh ke orang, tak apalah. Dan yang terakhir sekali, yang ketujuhnya, orang yang duduk bersendirian, contohnya bangun qiyam al-lail malam-malam, duduk bersendirian tapi menangis kerana mengenang dosanya kepada Allah. Ni dapat naungan pada Allah. Tapi yang kita nak cerita ni tadi, orang yang hati terpaut pada surau tadi. Kan, maknanya dia jaga semayang. Kemudian yang kedua, mewujudkan taklim di rumah. Maksudnya dia wujudkan kuliah ke rumah dia tu. Simple je, kongsian. Hari ni ayah nak kongsi sikit lah. Pasal Maulidur Rasul. Full steady abah. Maulud abah. Baru-baru ni abah ada dengar lah. Ustaz tu ceramah. Share. Jadi kita ni nak wujudkan suasana keluarga sunnah ni. Jadi abang tak nak lagi dah rumah kita ni, cik, ayah tak nak lagi rumah kita ni sunyi tanpa bacaan ayat suci Al-Quran. Wah, baru dia betul. Tahu tak? Kalau kita mengaji ni, wah, dia cerita. Setiap satu huruf tu pahala. Bukannya alif lam mim tu satu huruf, tapi alif tu satu huruf, lam tu satu huruf, mim tu satu huruf. Anak cakap, dah lama tahu dah tu bang, tu rumah anak pula. Macam tu kan. Tak apalah kan, tapi makna kata suasana tu kan, wujudkan taklim. Tak payah lama-lama tu, 5 boleh minit ke 20 minit ke setengah jam mungkin lah, cukup lah tu lepas semayang tu kan, share. Sebab masa tu lah sebenarnya tuan-tuan nak tahu rahsia dia. Itulah kalau contoh lepas maghrib kita duduk sekejap dengan family kita cakap, itulah waktu yang paling masuk dalam jiwa hati anak-anak kita kalau kita menasihatkan. Lepas makan konyang bagi nasihat adul. Kan seorang nak terberak, seorang nak ni lah. Iya tuan-tuan. Kan? Mungkin kita boleh kongsi kisah para nabi, hadis, tafsir Quran, jadikan rumah kita ni sebagai taman syurga. Macam tuan-tuan datang ni kan. Barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, Nabi kata, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin tuan-tuan. Tuan-tuan daripada Ateh, daripada Sanun, daripada ada yang daripada yang bukan orang Putrajaya pun. Tak prisin lah rumah saya ni. Dia. Kan? Tiba-tiba tuan-tuan kat Soban ada satu taman dia pun pakai prisin ni lah. Nak muntah, tengok. Lah,
rumah dia lah secoek prisin. Kan masing-masing tak nak kalah nyampah dan tu. Mari ni boh dek section. Dah bangi pun ada section, kan? Nabi tak apa. Kau kampung-kampung lah banyak gitu kan. Tapi betul lah. Kan? Perkongsi, perkongsian. Kan? Perkongsian bono-bono baik, hadis, tafsir Quran, taman-taman syurga. Saya ingat pergi Sengon Ustaz Don masa tu macam market tawau. Sampai tu saya nampak ada seorang brother ni, dia bahagian teknikal. Dia naik atas pentas betul-betul baju dia. Baju dia majlis ilmu. Kan majlis ilmu dekat belakang tu. Pergi syurga balik hari dia. Mak eh. Saya kata, saya Ustaz Don bagus, bagus noh, bagus noh, bagus noh dah dengan Ustaz Don ya. Betullah tu. Kreatif ni. Betul lah tu. Pergi syurga balik lagi tuan-tuan datang syurga kau jangan balik. Tuan-tuan tak nampak yo. Ni malaikat ni tengah mengembangkan sayap ni menaungi kita ni, time majlis ilmu ni. Ha, cuma tak nampak, kau nampak semua sama sajuk meninggal mana doh eh. Yo tuan-tuan. Tapi semua catat pahala. Ya, catat pahala tuan-tuan majlis ilmu ni walaupun tuan-tuan tidur dengan gaya bebas tak ada hal. Tetap ada pahala, pahala tidurlah, kan? Ha. Ya tuan-tuan. Kemudian wujudkan waktu khusus buat keluarga untuk solat jemaah, makan bersama, berbual dengan ahli keluarga. Ada waktu khusus. Sebab Nabi macam tu. Jangan ingat Nabi sibuk. Nabi ada ada sahabat dengan kata, aku nak berpuasa ya Rasulullah, aku tak nak buku-buku. Yang seorang aku nak bermunajat, aku nak nak semayang ni satu hari, aku tak nak tidur. Nabi kata jangan, Nabi kata. Aku pun ada masa untuk diri aku juga ada masa untuk keluarga aku, dan aku juga berbuka, Nabi kata. Aku juga berkahwin, aku berkeluarga, Nabi kata. Makna kata, tak ada lah taruk pun. Maknanya Nabi ni mengajar kita tentang pengurusan masa. Bila waktu khusus, solat berjemaah, waktu makan bersama dengan berbual, dia ada satu. Satu larangan ni tuan-tuan. Larangan tu tak disebut dalam kitab. Tapi disebutkan dalam logik akal. Iaitu larangan ada handphone. Itu salah. Tuan-tuan kalau makan macam ni, tak ada nilai ya tuan-tuan. Ya. Sibuk pada mana. Kan? Kemudian yang keempat, sebut nama anak dan pasangan dalam doa. Allahu akbar tuan-tuan. Buat tuan-tuan. Sebut nama anak dan pasangan dalam doa. Ya Allah, keberikanlah isteriku ini ya Allah. Dia ni dogi ya Allah. Allah dogi lu pun. Yang bini kat belakang, dia pun sama je kan. Orang asam menyaut pula dia kan. Tak doa sebut nama pasangan. Tapi jangan salah sebut tuan-tuan. Orang perempuan perasan. Ya nah, apa tu anak gitu. Ya Allah, berikanlah anak aku ni kejayaan dalam peperiksaan ya Allah. Anak aku ini ya Allah, anakku Danish ni ya Allah, sebut nama dia. Bila sebut nama kan, anak aku bakal menduduki SPM tahun ni ya Allah. Dia ni harapan keluarga ya Allah. Ui, anak dong ya Allah, aku harapan keluarga. Dia pandang kan macam kan. Berikanlah dia 12A ya Allah, dah pucat muka lu. Pokoknya lu subjek mesti 10 ya. Macam mana lah nak doleh ni kan. Kemudian banyakkan berzikir. Banyakkan zikir. Kan? Zikir banyak. Hindarkan sifat malas. Maksud malas ni apa? Ha, dia ada package dia. Package rangsangan untuk kurang malas ni. Apa dia? Pertama, kurangkan tidur. Membutuh punya taruk sampai terlupa lah. Elok dia pakai apa semua kan. Dah siap pakai baju penyabat nak keluar. Maghrib. Dia terlupa. Dia ingat subuh. Kan taruk kan. Taruk orang ni kalau tidur. Kawan saya marin, kat universiti marin. Dia boleh tidur 2 hari. Sekarang dah doktor dah dia. Alhamdulillah dia sambung belajar lebih. Dia dulu tidur 2 hari lah. Like, no, paning ke malu. Tak pergi kelas hari, pergi sehari tak pergi. Tidur 2 hari. Orang biasa bangun. Weh, pukul berapa dah? Dia lain. Dia bangun. Eh, hari apa dah? Lain soalan lah. Iyo tuan-tuan. Bukan saya cakap bohong. Tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan ramai orang cakap ni Samsul Rahman membohong banyak cerita. Cerita wallahi saya cerita saya bawa ni cerita betul. Ya. Hidup tu saya boleh tunjuk lah kat Facebook tu siapa nama kawan tu. Tanyalah dia. Kedua, kurangkan makan.
Bukan kata jangan makan, kurangkan. Kan? Kurangkan makan. Macam malam ni kan buah tak ada makan malam ni kan. Ya waktu tak ada makan, asah waktu lah. Aduh, saya tak tahulah hari tu aku jangan-jangan mihun. Botu mihun malam tu. Saya dicakap memang makbul tahu. Tak ada makan memang tak ada pun. Ya, tuan-tuan. Kurangkan makan. Macam Nabi pun makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Ha, kan? Tapi kita macam mana? Selagi belum kenyang, jangan berhenti. Itu kita. Perjuangan belum selesai. Kan? Kemudian kurangkan media sosial. Kemudian kurangkan berhibur. Sebab ompek perkara ni, kurangkan tidur, kurangkan makan, kurangkan media sosial, kurangkan berhibur. Sebab kalau terlebih, dia jadi malas benda lain. Ha, kan? Tidur, sebab itu. Apa halangan nak bangun subuh awal? Cuma cakap. Bukan apa joget dah. Bukan tengok TV dah. Tidur. Betul tak? Apa sebab? Tengah mimpi sadap. Tengah sajuk. Selimut dia tarik. Nampak tak? Poi gym hari-hari yang kek. Bawa kilo-kilo. Selimut tak berapa gram pun tak boleh alih. Nampak cerita. Kemudian adalah apabila ahli keluarga kita mampu berlembut, bertoleransi di antara satu sama lain, mewujudkan rumah sunnah. Cakap elok-elok, cakap baik-baik. Contohlah, bayangkanlah tuan-tuan, tiba-tiba Rasulullah SAW datang rumah kita. Rasulullah tanya, Quran mana? Jap. Mana cari? Bagi pula, berabuk Quran. Contoh ni cerita betul kan, kalau kita bayangkan Nabi datang rumah kita tiba-tiba. Dan begitu juga sampai tak kita suruh segala CD-CD, DVD kita ke apa ke, semua barang-barang hiburan kita yang ada rumah, sampai tak suruh kan. TV tengah on atau Netflix teh. Kan? Oh iyalah, kat Netflix tu dia tengok ceramah. Mana ada bohong. Kan YouTube iyalah adalah ceramah kan. Dan menyurukkan segala baju atau seluar yang tidak menutup aurat. Sampai tak? Kadang-kadang kek rumah. Dah biasa dah kek rumah macam ni. Apa pula? Kek rumah lah kita kena pakai elok-elok. Tiba-tiba orang datang dah standby. Itu sebablah kalau kek rumah, pakaian yang paling baik sekali kek rumah kan. Tuan-tuan pakai yang jubah yang lengan pendek itu. Itu kek rumah. Cintalah. Dan bukan, saya bukan petikai tuan-tuan pakai. No. Okey. Tuan-tuan datang buat solat. Okey. Cuma orang Arab, jubah dengan pendek ni dia bawa tidur. Ya, tapi boleh lah. Orang Malaysia ramai sebab cantik kan. Dia bawa salat. Boleh, dia masalah pun. Cuma orang Arab, kalau kita semayang ni, jubah yang lengan panjang. Jubah dengan pendek ni memang dia bawa tidur. Tapi kalau imam kita panggil, kita panggil lah imam daripada sana datang, imam Masih datang semayang kat sini. Dia pun tanya, kau ni nak semayang ke nak tidur? Dia lah tanya. Kita tak apa, kita dah besok. Nah. Tapi mungkin kalau saya, kalau saya lah saya jawab, dia memang biasa tidur kat surau ni. Macam tuan ayat kan? Macam tuan ayat kan? Kan? Tak ada, tapi tak ada masalah, pakailah, tak ada masalah. Maksud saya tu, saya kata, tu pakaian kalau kat rumah kita pakai. Jadi tak ada lah. Bah ada orang datang, cik baju, bah baju, bah baju, baju pun nak cik baju kan? Itu kita melambak tidur kat ruang tamu tu. Kan? Itu antara lah kan? Dan pakaian-pakaian yang baik, dan bercakap dengan baik, menegur dengan baik, panggil isteri pun dengan baik. Wahai isteri ku ni panggil, sayang. Sayang, apa benda itu? Kau nak bergaduh kenapa? Sayang, kau tahu tak betapa marahnya barang ini? Umat lembut tu marah. Kan, macam tu. Orang perempuan pun kadang cakap dia tahan ni. Dia cakap lembut, maksud kasar. Aduh, tuan-tuan. Aduh. Abang pergi mana tadi bang? Abang pergi ni, pergi alam anda. Oh ya ke? Abang bawa kereta mana? Kereta tu alam abang. Oh iyalah. Abang jangan lupa tu kereta tu nama siapa? Umat eh. Lambut tu tuan-tuan. Tapi maksud dia tu nak tertanggal jantung lah. Tu jantung cerita kan. Umat eh, langsung kita basuh kereta tu bagi nak ambil lah kunci ni balik. Biarlah. Jantung lah kira orang tuan. Nampak tak? Tapi itu baik kau cakap, baik kau menjawab ni. Tak lambut tuan-tuan. Maksud pun tak kasar macam tu lah. Kan? Lagi satu orang lelaki, kalau dia kata on tak on, orang perempuan on, macam tu, faham? Faham tak? Orang lelaki bagi signal. Yang? Okay. Wait for me, eh? Macam tu. Elok-elok lah. Kadang suami balik, aduh balik dari rimau ni. Apa benda cakap macam tu? Rimau kau panggil lagi kau? Macam mana nak tak nak hormat kat ayah kan?
Harimau dah sampai, harimau dah sampai. Komen barang kau nak harimau, harimau, harimau. Aduh, hai, cuba ayah dah balik. Buka pintu, buka pintu. Sambut suami balik macam tu. Abang, macam tu kan. Abang duduk dulu saya bancuh air kopi O. Abang nak yang sejuk ke yang panas? Bagilah yang sejuk. Macam tu lah. Ataupun you want coffee, tea or me? Tak terdayo tuan-tuan. Putrajaya, macam tu lah cakap kan. Baru batu. Lama lambut tuan-tuan. Kemudian salah satu akhlak Rasulullah, Rasulullah tak pernah merungut kalau masakan isteri baginda tak sedap. Ha, tu dia. Kedua, kekurangan layanan dari isteri pun Nabi tak komplain. Dia tahu bini yang ponek, bini yang ni. Kan? Kalau balik nampak isteri tengah ponek basuh pinggan. Basuh pinggan. Ya, dah. Pergi masuk dalam mandi. Tak apa, tak apa, tak apa. Bak abang sambung. Oh, mak steady. Pengusi surau Al-Farabi tu. Oh, steady tak ada? Steady tu kan. Dia pengusi surau. Dia basuh pinggan. Ha, kan. Lepas tu dia cakap, tak. Bak abang tolong sidai kain. Ha, tu dia. Iyo, tapi kalau... kalau orang Malaysia ni kadang perangai tu, dia tak boleh, kau janganlah sidai kain, kau kan lelaki tu, apa pula buat lah orang kita dengar, kau tengok dah dibangang dengan kat bini tu, dia nampak lah ayat dah. Kau sidai kain, kau pakai helmet full face, orang pun tak tahu kau siapa, siapa pula sidai kain pakai helmet ni lah. Tak, kita masyarakat kita memandang rendah pula. Kenapa? Boreh kita bali ustaz. Lah berlagak dengan boreh. Orang perempuan ada jawab kan? Memanglah betul ustaz. Beras dia beli. Tapi apa orang perempuan jawab? Kita masak. Tak. Yang paling teruk sekali. Memang boreh dia beli. Duit pun saya bagi. Ah, ilah Allah parah tu tak. Bini yang bagi duit tu tak. Kan? Tak iyalah berlagak kan? Rajuk atau cemburu isteri baginda pun dan baginda tak marah. Kan isteri Nabi SAW bila tanya, ni dah sampai ke giliran Aisyah? Pap, dia hompeh pinggan dan pecah. Kenapa wahai ibuku, anak dia tanya? Nabi senyum sambil kutip bilah pinggan yang pecah tu. Sesungguhnya ibu kamu cemburu. Nampak? Nabi macam tu tuan. Cuba kita. Oh, bini orang tak pinggan. Tang, kau pahal kau. Kau tak penting aku, kau cakapnya. Muka ni aku hompen. Macam tu lah kan? Ya, tetak sini, tetak sini, tetak sini kan. Enggak. Tuan-tuan yang main, tuan-tuan nampak itu dia macam tu senior semak labu tu tuan-tuan. Kan. Rajuk atau cemburu. Begitu juga kesusahan dalam rumah tangga. Kadang-kadang pagi bila Nabi duduk, Nabi nak sarapan, tak ada sarapan lagi ke Aisyah. Ya Rasulullah, maafkan aku, aku belum sampai ke pasar lagi. Tak apalah, aku puasa pada hari ini. Nabi senyum, puasa tuan-tuan. Boleh tak kita tu? Tak buat sarapan ke? Tak ada abang, tak sampai. Abang pun ilah balik, tak apalah. Abang puasa ni. Oh. Memang tidak lah, tengok muka-muka seorang-seorang, memang tak lah. Tak ada lah. Termasuk yang bercakap ni tuan-tuan. Ini kata tak parut yang bunyi-bunyi dah. Tengok-tengok. Iya. Itu sebabnya kalau kita pergi kan, pergi kenduri kenaru, pergi makan jamuan, jangan komplain kan. Kan? Pembono makan packing kan. Saya sopi ialah peduli lah, jangan ikut. Tak ada, ada bungkus tu, mana ada harapan tu ada makanan. Saya bila nampak tu semangat lah sikit. Ada makan kan, ayo. Tak, jangan komplain, dah lapar. Pri. Kan komplain tak sedap apa bondol lah ini apa tak makan ni. Nabi ni kalau Nabi tak suka, Nabi sisihkan saja. Nabi tak ada kata tak sedap apa bondol siapa masak. Tapi macam saya, saya bukanlah kata komplain, saya akan bagi nasihat. Yang ni kan kalau dapat buat cina sedap, buat cina sedap aja. Saya beritahu lah. Saya gama terutama sate. Sate si lama jangan. Sebab saya dibesarkan dalam keluarga meniaga, mak saya meniaga. Daripada kecil saya tolong mak saya ganti kuih keripap mah. Jadi saya kesian tengok orang menego dia nak menego. Bayanglah kuih apa? Kuih lopis tu. Kuih lopis tu, kuih lopis. Yang kuah gula tu kan. Amak semuanya main. Baling ini malakap. Dek lambut tu kan. Macam tu lah. Sap makan. Ini lah. Ini baling ini tangkap lek. Bayang tu. Osah koreh tu. Fikirlah tuan-tuan kan. Buat kita sebab Nabi kata Allah paling suka hambanya berbuat sesuatu diperbuat dalam keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Mana kena baik elok. Kan? Tu deh.
tak mungut. Kemudian bersihkan hati. Bersihkan hati, rajinkan kita diri kita baik kerja rumah, bersihkan tandas, kerana benda-benda yang kotor itu akan mampu membantu kita juga. Kadang-kadang kita lalai dalam kehidupan kita, kita akan ingat. Kemudian sentiasa bersabar. Sentiasa bersabar. Dalam rumah ni kena sabar. Jangan tangan copek sampai ke anak. Ingat tak? Betul lah, didiklah anak-anak kamu salat seawal umur 7 tahun. Masuk umur 10 tahun kalau tak solat, watan dia. Tapi dengan syarat 7 tahun dah suruh dia solat. Bukan kata 10 tahun baru sudah solat, kemudian dia tak solat, kita watan dia. Dan watan tu pun bukannya satu tindakan-tindakan awal, tak. Itu penghujung kalau dah buat, dah usaha dah. Tapi sebaiknya kalau tak watan lagi baik. Macam anak-anak sekarang, kalau watan ingatlah. Dia lain tuan-tuan. Orang dulu lain. Rotan memang jadi orang. Sekarang rotan ni dikumpulkan kawan. Dia belasah mak ayah. Berlaku ini. Kan? Tuan-tuan ingat yang COVID ni datang sesaja tuan-tuan? Tak. Allah tak jadikan benda tu sesio. Ada sebab. Banyak nak yang berlaku dalam Malaysia ni poning-poning berlaku. Salah satu tanda memberikan urusan umum pada orang yang bangang tu. Urusan umum, macam contoh, saya tak nak sebutlah jawatan kota kampung lah contoh. Bagi pada orang yang tak pandai, orang tak campur orang, orang yang tak buat kerja, macam mana tuan-tuan? Itu baru yang paling rendah, paling tinggi saya tak sebut, ni paling rendah. Makna kata urusan umum, contohnya, dia jadi ketua sesuatu organisasi, tapi dia tak ada kepakaran pun, tapi dilantik atas dasar, ya, itu tanda akhir zaman. Seorang ibu melahirkan tuannya, akhir zaman. Kan, mak jagalah anak saya, kan saya bagi duit 500 sebulan, tak cukup kau? Saya nak bayar tu, mak jagalah. Abang ayat cakap dengan mak macam tu. Sebenarnya patut bagi mak, mak ni 500, mak, mak tolong jaga anak. Saya tahu ni bukan, tak boleh balas jasa mak jaga anak saya macam tu. Tak apalah mak, tolong-tolong. Jangan mak, tak apalah, ni anggaplah sedekah pada saya. Saya pun susah mak, kau tak ada mak jaga anak saya ni susah. Macam tu lah. Kan kita kata, dah bayar, kan saya bagi duit cukup tu, wah. Cukup kau. Macam saya nak minta mak saya jaga anak saya. Saya tanya, mak, mak tolong jaga anak boleh tak mak? Apa nek jaga kau, jaga anak kau pula. Macam tu mak saya jawab, senang tuan-tuan. Mak saya tu, tak nak dia jaga cucu. Jaga lah sendiri tu kan. Dan begitu juga tidak mengharapkan pujian makhluk dalam rumah. Kita ajar semua jangan mengharapkan pujian. Kalau cikgu pujian nak, alhamdulillah. Usaha lagi. Itu dia cakap. Bukannya, tengoklah, si delik lah. Mak, ya kan. Memang lah, kau pandai, kau ikut abah kau, kan ikut omak kau lah. Abang gaduh lah di rumah tak. Bukan mengharapkan pujian manusia, eh? Kekalkan mawadah dalam rumah tangga. Jalan berpimpin tangan dengan pasangan, bercinta, peluk pasangan, baring atas riba pasangan. Dan orang perempuan dengan senang hati merelakan kepala suami kita berada di ribaan kita. Sebelum letak, anggarkan kilogram kepala suami kita. Kau tidak hilang pohon kau. Mak, ay, kobeh. Langsung spray. Pandang pasangan dengan rasa cinta. Nampak, eh? Kemudian, tunjukkan cinta dan penghargaan kepada keluarga kita. Macam Nabi sendiri kan? Rasulullah SAW tak pernah pukul, tak pernah rotan, tak pernah tengking, tak pernah tinggikan suara pada pasangan dan anak-anak. Kekerasan dan kekasaran hanya akan mengeraskan hati. Baginda bijak menggunakan bahasa yang berhemah dalam menyelesaikan sebarang konflik dan masalah. Dia guna bahasa-bahasa kiasan. Itu dia kan. Macam Nabi lah nak tangguh masakan isteri Masin kan. Kita semua dah dengar cerita tu. Dia panggil, ya Humaira, wahai pipi kemerah-merahan. Datang Aisyah. Ingat tak masa mula-mula kita kahwin? Kenapa Rasulullah? Kita makan bersuap. Ingat Rasulullah? Kata. Jadi kau suapkan aku dulu. Nabi dah tahu masakan tu Masin. Disuruh lagi suap dia tu. Akhlak Nabi ni, nampak? Dan bila suap, Nabi kunyah, senyum macam biasa tu. Dia tak buat muka Masin, tak ada. Dan aku tu, bagi aku pula suapkan kamu. Bila dia suap, ya, langsung dicapai pinggan tu. Kenapa, ya Allah, Masin ni. Dia tahu, tu mesej yang Rasulullah nak sampaikan. Tengok. Kita tuan-tuan. Senyar kau? Senyarlah. Senyarlah, ya. Macam mana mana cakap kau ni? Mak ayat dah kan? Kau tahu tak darah tinggi aku berapa hari ni? Mak tahu baca darah tinggi tu?
Ya, jangan jatuh. Kemudian tidak berlaku kasar, kemudian sentiasa berbuat kebaikan, menjadi suami yang rajin. Ah, tu dia. Dia tak sebut isteri, isteri memang dah rajin dah. Kan Nabi kata berlemah lembutlah terhadap isteri kamu, kerana sungguhnya isteri kamu adalah pembantu dan teman yang setia. Kan? Pembantu dan teman yang setia, perempuan ni. Jadi suami yang rajin, tolong basuh pinggan. Betul, duduk. Isteri tengah lipat kain, kita picit makanan. Banyak angin yang itulah tu bang. Abang kan penat, cik kan. Nampak kebaikan. Dan picit. Kadang ada suami. Suami yang rajin tolong basuh pinggan bukan suami yang dayus. Suami yang tolong jaga anak bukan suami yang dayus. Suami yang tolong sidai baju pun bukan suami yang dayus. Tapi suami yang dayus ialah yang tidak mampu membenteng isterinya dari azab api neraka, tidak mampu memelihara aurat isterinya, tidak mampu membimbing isterinya ke jalan Allah. Ada seorang yang saya kenal tu, dia suruh bini dia buka tudung untuk minta kojo. Dia suruh bini buka tudung untuk minta kojo. Tuan, kesan dia lapih minta kojo, benda lapih, sampai hari ini bini tak ada bertudung. Kita tanya saya, macam mana? Aku dah nasihat apa semua, apa ni boleh aku. Pak, dah sadap lah dia tak bertudung. Payah tu kan. Macam tu, banyak masalah lah. Orang mengadu-ngadu ni, ada seorang tu, lagi pula. Suami dapat kojo, berhijrah, dapat kojo, dekat negeri lain lah. Jadi dah dapat rumah, dah dapat ni. Bini tak nak ikut. Bini tak nak ikut. Apa kelas dia lah. Sebab tempat yang kena berhijrah tu, tempat tu kawasan luar bandar, kawasan kampung. Tapi suami dah ada kerja yang baik, dah ada rumah yang elok, bini tak nak ikut. Jangannya, tempat yang terbaik bagi seorang isteri adalah di sisi suami. Ya. Kemudian banyakkan sujud, kembali kepada Allah. Ya. Bangun, ajak beribadah sama-sama. Kemudian suami perlu ada sifat ghirrah, iaitu cemburu. Cemburu bukan cemburu tak bertempek. Cemburu demi untuk menjaga kehormatan isteri. Menghindarkan isteri daripada maksiat. Contohnya isteri nak keluar dengan kawan-kawan, pastikan isteri tutup aurat dan jaga pergaulan dia. Bawa telakung nak? Bawa telakung. Nanti jangan lupa semayang. Ya bang. Abang nak saya balik kau berapa ni? Tak apalah. Kami tahulah bang. Kalau lambat pun beritahu. Jangan tak beritahu sudah. Okay, rumah ni tahulah bang jaga anak-anak. Steady suami. Kan? Rupa ni pasang dengan 2-3 orang ikut bini yang gila betul kan. Itu tak percaya tuan-tuan. Yang kemudian banyakkan berdoa. Ya? Banyakkan berdoa. Banyakkan berdoa. Mudah-mudahan dengan doa itu juga dapat membantu kita membentuk keluarga. Keluarga sunnah. Ya? Doa apabila rumah tangga lidah dilanda badai. Buka surah At-Taubah ayat 128 hingga 129. Kalau rumah tangga dilanda badai. Surah At-Taubah. Ayat 128 hingga 129. Siapa yang nak amalkan ayat tu. Doa supaya ahli keluarga sentiasa menjaga solat. Tu semua tahulah. Surah Ibrahim ayat yang ke-40. Ada yang tanya balik. Saya ulang balik lah. Doa apabila rumah tangga dilanda badai. Surah At-Taubah ayat 128 hingga 129. Doa supaya ahli keluarga sentiasa jaga solat. Surah Ibrahim ayat yang ke-40. Doa supaya Allah SWT memelihara kedua ibu bapa kita dan menjadikan anak-anak kita seorang yang taat. Surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Jadi rumah tangga yang bahagia adalah salah satu daripada syurga dunia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Satu pesanan akhir yang boleh saya pesan dekat semua. Kan? Sebagai penutup pada malam ini. Ingat bahawa Rasulullah SAW ini contoh ikutan terbaik. Jangan didik anak dan keluarga kita untuk menjadi kaya. Tapi didiklah anak dan keluarga kita untuk jadi bahagia. Kerana satu hari nanti apabila mereka dewasa, mereka akan menilai sesuatu bukan dari harganya. Kemudian, banyak sekali perbezaan antara manusia dan juga menjadi manusia. Kemudian ingat, makanlah makananmu itu sebagai ubat. Jika tidak, kamu akan makan ubat-ubat itu sebagai makanan. Ui, deep lah tu ayat tu. Hidup tu antara B and D. B to birth, D to death. Hidup dan mati. Tapi di tengah antara B dan D tu ada C. Iaitu choice, ada pilihan bagaimana cara kita nak menjalani kehidupan kita.
Dan begitu juga tuan-tuan, kalau kita nak berjalan copek, jalanlah seseorang. Tapi kalau kita nak berjalan jauh, jalanlah bersama-sama. Dalam masyarakat, jalan sama-sama. Dalam keluarga, pimpin tangan ahli keluarga kita, bergeraklah bersama-sama. Mudah-mudahan kita sama-sama berjaya di dunia dan di akhirat. Nabi pesan, tangan yang di atas lagi baik daripada tangan yang di bawah. Makna yang bagi lagi baik daripada yang terima. Sedekah banyak. Nabi kata pandang, satu lagi atas bawah, Nabi kata pandanglah yang di bawah daripada melihat yang di atas. Kenapa? Dengan memandang di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Dan begitu juga Nabi kata, jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang bagi nikmat itu. Dan Nabi sebut manusia yang paling kaya adalah orang yang sentiasa merasa cukup dengan apa yang dia ada. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih di atas kesudian. Wuih, lama betul kuliah malam. Dan di atas kesudian mendengar kuliah kita pada malam ini. Sungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Mana yang kurang tu mencukup kelemahan saya sebagai manusia biasa. Sedikit makluman, sekarang kalau sempit, tuan-tuan tengoklah kat luar tu. Adalah sikit siapa yang tak apa. Tengoklah, bukan apa dah. Yang pertamanya susu kambing. Susu kambing, ramai nak yang tanya, saya bawa lah malam ni. Susu kambing Al-Am, susu kambing campur madu, campur kurma. Orang perempuan yang risau, itu campur madu yang diizinkan. Ya? Yang susu kambing ni dia tak ada bau. Sebab dia tak pakai kambing Putrajaya dah. Dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Dan dia baik untuk orang yang sakit lutut, sakit tumit. Siapa yang dah lama semayang kek kursi tu, insyaAllah. Ikhtiar minum pagi sekali cukup. Tapi kalau badan rasa macam nak domam, lepas minum tu jangan berhenti minum. Minum je macam biasa. Dan dia baik untuk orang yang paling ramai sekali yang ambil ni, orang yang gastric GERD. Yang GERD dan heartburn dengan pedih hulu hati kan. Sebab saya pun salah seorang yang mengidap benda tu. Kadang-kadang malam terpaksa-paksa muntah baru dia elok. Jadi itu antaranya lah. Dan begitu juga untuk orang yang sakit tumit, sakit lutut, tangan kebas-kebas, pijak sakit pun baik. Orang yang enzima gatal-gatal pun boleh minum. Tapi minum tau, jangan baik mandi pula, minum. Ya, apa tu, begitu juga baik untuk osteoporosis, untuk orang perempuan yang hormon merayau, untuk kejak awal, kejak lambat, ada period pain, boleh ambil tu. Tapi mana dah tak ada tu, tak salah cari. Ya, dah tak ada. Ya? Dan begitu juga, hari ni harga dia RM45. RM45 saja. Dalam tu ada 20 sachet. Kalau dalam cawan yang kecil macam ni, pancuh penuh dengan air panas. Minum suap-suap, insyaAllah okey. Saya pun minum tu kalau pagi tak makan sampai malam. Okey. Dia boleh tahan lah. Itu sebab baik untuk orang yang gastrik tu. Kalau nak kurihkan badan, diet pun elok. Tapi kalau minum susu tu, mentah darah sama banyak, tak dapat kurih tau. Itu awal-awal cakap ya. Dan begitu juga, satu lagi ada tortilla samsurubat tu. Tu baru-baru hari ni, nanti tempat ni pertama ni. Saya cerita RM15 ni satu. Budak-budak suka kan. Ni bukan promote lah, lebih kurang. Ya? Itu saja daripada saya. InsyaAllah kalau tak buat duit pun tak apa. Transfer. Kan balik kan buat transfer. Boleh, tak ada masalah. Lepas tu tiba-tiba terlupa kan dalam 2 tahun. Boleh ingat baik channel kan. Okey tuan-tuan. Ya? Jadi itu saja daripada saya. Semoga baik datang dari Allah SWT. Kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.